itu siapa? Jangan-jangan bukan petani, tapi dia penyusup yang sengaja membuat kegaduhan. Komando itu masih kosong, digeser supaya kawan-kawan kita dari Kasbi KPBI bisa masuk, bisa gabung dengan kita. Kedua, tolong jangan kotori hari raya tani dengan tindakan-tindakan provokasi memancing keributan. Saling ingatkan kawan-kawan kita. Cek, kalau ada yang memulai melakukan tindakan provokasi dicek, itu siapa? Jangan-jangan bukan petani, tapi dia penyusup yang sengaja membuat kegaduhan. Yang sengaja memanfaatkan banyaknya masa aksi ini. Kita bukan aksi yang tujuannya politik praktis, tapi jelas tadi sudah disampaikan oleh Sekjen KPA, Bapak Ibu dan kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Mari kita bersama-sama jaga aksi kita supaya tetap berjalan dengan baik dan lancar. Semangat kawan-kawan. Siap terpimpin. Siap terpimpin. Baik, selanjutnya ada orasi politik dari Pengurus Serikat Petani Pasundan Kabupaten Tasikmalaya. Silakan Kang Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani. Hidup petani. Baik kawan-kawan, sebelum saya menyampaikan orasi, saya ingin dengar dulu suara kawan-kawan semuanya dari serikat, dari pejuang petani yang berada di sini. Ikuti apa yang saya sampaikan. Kami petani, coba. Kami pejuang. Kami pejuang. Bela oi oi oi, bela oi oi oi. Sekali lagi kawan-kawan. Bela oi oi oi, bela oi oi oi. Baik. Kami berjuang demi keadilan. Kami berjuang demi keadilan. Keadilan manusia. Keadilan manusia. Sekali lagi kawan-kawan. Keadilan manusia. Keadilan manusia. Baik kawan-kawan, hari ini adalah tanggal 24 September tahun 2024. Ini adalah salah satu bukti bahwa kaum tani bersama kaum elemen sektor gerakan rakyat lainnya, buruh, nelayan, kaum miskin kota, mahasiswa, pemuda, membuat kesaksian di gedung DPR ini. Kesaksian atas nama rakyat, atas nama pejuang, pejuang agraria. Karena pada prinsipnya agraria adalah salah satu prinsip dasar dari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tanpa reforma agraria itu omong besar bahwa negara ini sudah merdeka kawan-kawan. Maka tidak ada kata lain selain tidak sejengkal padapun kita berikan tanah bumi pertiwi ini kepada pihak-pihak oligarki. Semangat kawan-kawan. Semangat. Demi tanah yang sudah menjadi milik kita, sudah menjadi hasil perjuangan para pejuang kita. Ingat kawan-kawan, negeri ini merdeka bukan atas nama hadiah, bukan pemberian, tapi
hasil perjuangan merebut, mengusir dari para penjajah, kawan-kawan. Jadi siapapun, kelompok manapun yang ingin merebut tanah kita, itu merupakan kolonial dalam bentuk baru. Lawan! Saya pertanyakan kembali, kawan-kawan, apakah kawan-kawan petani akan angkat kaki dari tanah perjuangan? Saya tanya satu lagi, apakah kita akan memberikan tanah perjuangan kita kepada perusahaan, baik BUMN ataupun swasta? Ingat kawan-kawan, kita dari lama setiap tahun kita memperingati hari tani. Kita sudah tahu apa respon dari orang-orang yang memegang kekuasaan, perwakilan kita. Pasti mereka katakan, ini akan saya bicarakan lagi. Betul ya kawan-kawan? Mereka pasti akan bilang bahwa ini bukan kebijakan saya. Ini adalah salah satu jawaban yang sering kita dengar. Maka pada sejatinya, perjuangan, perlawanan kita adalah bagaimana kita menguasai, menggarap, memanfaatkan tanah perjuangan kita yang ada di daerah kita. Tanah kawan-kawan, kita sudah tidak peduli lagi apa kata mereka. Karena kita tahu apa kata mereka. Adapun hari ini adalah bentuk kesaksian, bentuk bahwa kita sebagai warga negara yang taat hukum, warga negara yang terdiri organisasi yang terpimpin. Sepakat kawan-kawan? Jadi sebenarnya jangan khawatirkan kawan-kawan, perjuangan kita sebenarnya adalah perjuangan yang tidak akan terhenti. Kenapa? Kalau berbicara perjuangan, SPP dideklarasikan tahun 2000, sekarang 2024, berarti satu generasi telah lahir dan akan mewarisi perjuangan kita. Hidup petani! Itu juga dengan kawan-kawan yang lain. Jangan khawatir bahwa generasi kita akan mewarisi perjuangan dan begitu seterusnya, kawan-kawan. Kita akan menguasai desa-desa, kecamatan, kabupaten, bahkan gadung ini, kawan-kawan. Jangan khawatir dan jangan pernah lelah, jangan pernah takut. Garap, kuasai, dan usai para kolonial itu, usai para oligarki itu. Tidak akan sejengkal tanah pun kita berikan sama mereka. Jangan pedulikan apa yang mereka omongkan, karena sebenarnya mereka adalah takut. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak memahami apa yang kita rasakan, apa yang kita perjuangkan. Baik kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih. Yang penting saya tekankan adalah perjuangan kita tidak akan pernah selesai. Hari ini kita kalah, maka generasi berikutnya akan mewarisi perjuangan kita. Hidup petani! Hidup petani! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.